السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزيدنا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين يا رب العالمين. والأرباب جمع رب، والمراد هنا الصاحب. Jadi kita sudah bahas berkenaan dengan sebahagian syarahan matan bait syair daripada 1 sampai 3. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، وحط عنه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بلت لهم شموس المعرفة، رأوا مقدراتها منكشفة. Kita dah bahas berkenaan dengan apa itu syukur dan selawat, dan apa itu nataij, apa dengan makna fikir semalam. Dan sekarang pula dibahas lagi berkenaan dengan lagi. Dia kata wal arbab, dan bermula la arbab. Wal arbab ai wa lafzul arbab, dia bukan nak al arbab tu, dia nak lafaz arbab tu makna apa. Okey, wal arbab ai wa lafzul arbab jam'u rabbin, khabar jam'u khabar abid isim ma'ruf mujar. Arbab itu mubtada lah, takdil lafzul arba' pun boleh. Dia jamak bagi Rab. Rab ni kalau ikut bahasanya Tuhan. Rab ni Tuhan. Itu Tuhan yang memiliki, yang boleh mentadbir, yang boleh mentadbir. Jadi adakah itu murad dia? Wal muradu huna, dan bermula muradnya di sini, dan bermula murad di sini. Ay fi hadha syarhi, huna ay fi hadha syarhi, ataupun fi hadha al-bayti. Dalam bayt ini ialah khabar as-sahibu, iaitu pemilik. Itu dia pemilik arbabul hija, pemilik akal. Pemilik akal siapa? Kita. Itu al-arbab, jamak dia, jamak taksir. Okay. Wal-hija, dan bermula hija ay walaful hija, dan bermula lafaz hija itu khabar al-aqlu, iaitu ialah akal. Akal lah. Apa akal tu weh? Apa dia hija? Bukan akal. Apa dia hija tu? Wahua, dan bermula dia, dia laful hija. Wah tu mubtada. Wah tu wah istidaf. Kita bagi dia istidaf bayani. Jawab soal muqaddar. Kita jawab bagi soalan muqaddar. Dah apa dia hijan? Tapi dia jawab kot sorah. Dia tak jawab kot murad. Tak? Murad dia kata dah akal. Dia tak bahas akal tu apa dia. Tak? Dia hanya bahas dah hijau tu. Bukan tak ada hijau tu apa. Huwa, dan bermula dia ay lafzul hijah maqsurun. Iaitu ialah dia panggil isim maqsur. Dalam pembahasan ulama saraf, ada isim maqsur, ada isim mamdud. Okay. Jadi kategori isim maqsur iaitu yang diakhiri dengan huruf alif.
ya, di hari di akhiri oleh huruf alif. Sebab berlaku tawahum, berlaku waham, berlaku percanggahan. Padahal mengatakan, nak kata isim maksur dalam ilmu saraf ialah isim maksur ini mestilah diakhiri oleh alif maksurah, oleh alif maksurah yang macam ya tu. Tu alif maksurah yang macam ya tu baru dia panggil isim maksur. Ada istilah itu Musa, Isa, Fata. Jadi gitulah yang alif alif maksurah dia panggil. Dia pun dipanggil isim maksur. Maka itu dipanggil kategori isim maksur. Jadi berkata, ada setengah Wahab kata, hijrah ni bukan isim maksur. Sebab dia tidak ada alif maksurah. Dia hanya ada alif. Alif, alif biasa. Tengok perkataan dia, hijrah, alif biasa. Adakah dia termasuk dalam maksur ataupun dia termasuk dalam yang lain? Tak. Ada setengah ulama yang beri Wahab kata, mana boleh masuk dalam apa isim maksur sebab dia tidak berakhir dengan alif maksurah. Dia tidak berakhir dengan alif maksurah. Tak. Bahkan dia kategorikan sebagai isim mamdud. Dia kategorikan sebagai isim mamdud. Kalau kita tahu isim mamdud ni diakhiri oleh alif dengan hamzah. Kita boleh tanya pula, dah mana hamzah ni? Mana mana perkataan ataupun harf hamzah di situ? Tak ada. Tak ada harf hamzah, maka tidak boleh dipanggil sebagai dia itu isim isim mamdud. Dia masih lagi kategori isim maksur. Maka ulama kata, muktamad kata, tak, ini isim maksur. Iaitu diakhiri oleh alif. Sama ada isim maksur ada dua bentuk. Sama ada dengan lafaz hijah lagu ni, maksud lafaz hijah ialah alif dia itu alif. Bukan alif maksurah macam ia. Alif saja. Ataupun isim maksur itu berbentuk wazan dia seperti Musa. Ada alif maksurah belakang macam ia. Jadi dua bentuk. Iktifaknya ialah apa dia? Iktifaknya mesti alif belakang. Mesti alif belakang. Alif belakang dipanggil isim maksur. Tak tertentu kepada sekadar ada alif maksurah. Kalau alif yang selain maksurah tak boleh. Ya. Asalkan dia isim, kemudian dia itu ada alif diakhiri oleh alif belakang, dia panggil sebagai isim maksur. Adapun isim mabdud, maka dia kena akhiri dengan huruf alif dan hamzah. Itu perbahasan lafaz maksur al-hijab. Jadi habis dah perbahasan bait tu, dia pun kata wa ma'nal baiti, dan bermula makna bait, wa istinaf, dan bermula makna bait itu. Makna mubtada al-baiti isi ba'la jar, khabar dia makna dia gini, khabar dia alhamdulillahillazi, segala bermula segala puji itu, okey, bermula segala puji itu apa nama tadi, tertentu ataupun khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mustahak bagi Allah, milik Allah, hanya untuk Allah. Macam-macam lah, la mul ikhtisas, la mul milki, la mul istihqaq, semua tu. Yang mana puji tadi tu, yang mana Allah tadi tu, alladhi, Allah itu yang, tu Allah itu yang azhara, yang menzohi ia, dalam matan akhraja, yang telah menzohi ia, ia Allah. Bukan-bukan. Nak betul ya? Yang telah menzohir ia, ia alladhi. Gitu. Dia panggil silat mausul. Dia panggil apa? Silat a'id. Silat dengan a'id. Dia mesti ada silat dengan a'id. Maka silat itu ialah apa-apa yang menghubungi dengan alladhi. Maka jumlah azhara, jumlah fi'liyah azhara ini adalah silat bagi alladhi. A'id bagi alladhi ialah dhommi mustatir pada azhara. Telah berzahir ia, oleh dia, oleh siapa? Oleh alladhi. Siapa alladhi? Allah lah. Allah la la dia. Okey. Dia berzahir kepada siapa? Di arba bil uquqi uquli, bagi sekalian sahib 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 lah, bagi sekalian bagi orang yang memiliki al-uli, bagi sekalian orang, bagi sekalian pemilik yang memiliki akal-akal al-uquli, di arba bil uqul akal-akal.
Zahara itu muta'al.